Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibarallah ma'asyiral muslimin wal muslimat, para penyimak Uzma Media TV Channel dimanapun berada, dan seluruh keluargaku yang tercinta, anak-anak sekalian, marilah kita di subuh hari ini memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di komplek ini masih hidup ilmu, bahwa di komplek ini masih semarak dengan suasana memburu ilmu. Mudah-mudahan para malaikat siang dan malam Allah turunkan kemari untuk mengayomi kita semua. Kemudian kita menyampaikan salam kita untuk kekasih kita bersama, dan salawat kita untuk Rasulullah yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ayat kita pada pagi hari ini yaitu masih surat An-Nur, tentang ayat-ayat adab, ayat-ayat hukum, dan kita masuk pada ayat yang ke-59 dan seterusnya. Mari kita simak bersama-sama. Seperti yang kami sampaikan bahwa pembahasan kita tentang tafsir adalah tafsirul mujaz. Apa yang dimaksud dengan tafsirul mujaz? Ringkasan tafsir. Jadi kita tidak memerinci, tidak berdalam-dalam, tidak menyebutkan perbedaan-perbedaan, khilafiyah-khilafiyah dan sebagainya, tapi langsung kepada saripati. Saripati daripada ayat demi ayat, sehingga pesan Allah itu mudah kita pahami, mudah kita cerna, untuk mudah kita amalkan. Silakan melihat kepada surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza balagha al-athfalu minkumul hulum. Wa idza, dan apabila, balagha, telah sampai, al-atfal, anak-anak, minkum di antara kamu, al-huluma, usia atau umur mereka mimpi basah. Berarti ini sudah baligh. Kalimatnya balagha, berarti orangnya baligh. Apabila telah baligh anak-anak, falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Falyasta'dhinu, maka hendaklah mereka meminta izin. Mau masuk ke dalam kamar kita, asal dia sudah baligh, hendaklah minta izin. Kama sta'dhana alladhina min qablihim, sebagaimana orang-orang dulu juga telah disuruh agar minta izin kepada orang tuanya. Nah, ayat yang ke-58 pembahasan kita apa? Ini 59. Yang sebelumnya adalah anak-anak yang belum baligh. Nah, tiga waktu yang dia tidak boleh. Harus minta izin dulu. Sebelum subuh, setelah zuhur, dan setelah isya. Kalau sekarang asal sudah baligh, dia enggak boleh masuk kamar orang tua. Kapanpun. Harus dia minta izin terlebih dahulu. Jika diizinkan dia masuk, jika tidak, dia tidak boleh. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi. Seperti itulah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat-Nya. Karena sangat besar sekali mudaratnya apabila si anak melihat aurat orang tua sementara dia sudah baligh. Kalau belum baligh, hanya tiga waktu. Tapi kalau sudah cukup, dengan dia sudah baligh, maka cukup sudah. Sejak itu dia sudah tidak boleh lagi masuk ke dalam bilik orang tuanya. Jadi harus ada ruang privasi bagi orang tua. Orang tuanya ganti baju, orang tuanya sedang rebahan, apakah dia sedang buka aurat atau tidak buka aurat. Tapi yang jelas sedang baligh itu dia harus minta izin dulu. Kalau di kita ini safira ke atas mah, nah ini sudah wajib mereka itu minta izin untuk masuk. Enggak boleh masuk-masuk begitu saja, ya. Atau kita panggil dia, boleh ya, safira ke atas, Umar, Imam dan safira. Selanjutnya, wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Sekali lagi sama dengan ayat yang ke-58 ujungnya, wallahu alimun hakim, sama-sama. Allah itu Maha tahu dan Allah Maha bijaksana.
seandainya dilanggar ini perintah, seandainya tidak diamalkan ini adab, maka lihat anak kamu akan rusak. Maka lihat tatanan di rumah tangga tidak akan teratur, tidak akan berwibawa, dan tidak ada hormatnya anak-anak pada orang tua. Baik, selanjutnya ini ayat 59. Jika ada yang mau bertanya tentang 59, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, maka kita langsung pada ayat yang ke-60. Jadi ini tentang hukum ya, tentang hukum dan adab. Yang ke-60, wal qawaid minan nisa, dan orang-orang atau wanita-wanita yang sudah tua, minan nisa, yang sudah menopause ya. Wanita-wanita yang sudah menopause, yang sudah beranjak kepada tua, allati la yarjuna nikaha, yang mana mereka sudah tidak ingin lagi untuk menikah. Falaisa alaihinna junah, maka jadi ada dua ya. Yang pertama harus sudah tua, sudah menopause. Yang kedua sudah enggak pengen nikah. Nah, dua-dua ini disebutkan wal qawaid minan nisa allati la yarjuna nikaha falaisa alaihinna junah ayyadhna thiyabahunna ghaira mutabarrijat, bahwa mereka tidak berdosa kalau mereka yadhna thiyabahunna, mereka meletakkan ya, mereka meninggalkan thiyabahunna, pakaian syar'i mereka, berarti pakaian yang menutup aurat, standar aurat yang ringan. Ini aurat ringan itu adalah leher ke atas, kemudian betis ke bawah. Ini leher apa tuh, aurat ringan. Nah, enggak masalah kalau seandainya wanita-wanita yang sudah tua, yang sudah menopause ya, yang tidak lagi menginginkan ada yang tidak menginginkan menikah lagi, enggak apa-apa kalau dia enggak pakai jilbab. Ibaratnya begitu. Kalau dia enggak pakai jilbab enggak apa-apa, enggak berdosa. Wa ayyastafi'u ghaira mutabarrijat. Syaratnya jangan sampai berdandan pula kayak wanita-wanita artis itu ya. Udah makin tua malah makin berdandan. Ghaira mutabarrijat bizinah. Tidak pula dia boleh mutabarrijat bizinah. Bersolek dengan menampakkan perhiasannya. Nampakkan emas di sini. Nampakkan apa? Gelang di sini. Atau mungkin nampakkan lingkaran gelang emas di perut. Nenek-nenek ganjen. Ghaira mutabarrijatin bizinah. Wa ayyasta'fifna khairul lahunna. Dan kalau wanita-wanita tua itu tetap menjaga auratnya, nah ini lebih baik. Tetap. Tapi yang uniknya sekarang, makin tua dia, yang sekarang yang muslim-muslimah kita ya, makin dalam jilbabnya. Dulu waktu gadis, ketika kulitnya masih kenceng, ketika bibirnya masih merekah, ketika lirikannya masih menggetarkan hati para lelaki, dia obrol-obrol aurat kesana kemari. Tapi ketika sudah kulitnya kempot dan keriput, matanya sudah menjadi tidak lagi menarik, bibirnya sudah kempes, hidungnya sudah mulai loyor. Coba lihat wanita-wanita sekarang, baru dia pakai jilbab dalam, baru dia pakai jubah. Enggak adil betul, tidak adil. Adil itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu enggak pada tempatnya lagi sebenarnya, tapi wa ayyasta'fifna khairul lahunna, dan bahwa mereka tetap menjaga diri mereka, tetap menutupi aurat mereka, lebih baik. Cuma kewajiban syariat tadi sudah diangkat ya, enggak berdosa lagi. Sudah enggak berdosa. Namun sekali lagi, kalau mereka pakai berjilbab, berpahala enggak mereka? Naam, mereka berpahala. Dan bahwa mereka masih tetap mempertahankan menutup aurat, khairun lahunna. Itu lebih baik bagi mereka. Terus, wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar, Allah lagi Maha mengetahui. Kalau di atas wallahu alimun hakim, kalau ini wallahu samiun alim. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Alim, Allah Maha mengetahui. Ya. Yang kuncinya masih pengen nikah. Maaf, dia urutannya begini, menopause, udah tua. Tua dulu, tua harus. Kalau dia masih muda, 40 itu masih muda itu. Ya. Itu berarti dia bukan qawaid. Termasuk wanita-wanita muda yang masih menggairahkan. Umur 40 tahun itu masih sangat-sangat-sangat-sangat ya. Nah, kemudian syaratnya sudah tua. Semua orang mengatakan dia itu sudah wanita tua. Wanita tua dalam artian sudah menopause dan sudah tidak ingin nikah. Nah, orang umur 40, 45 saja masih pengen nikah loh. Ya.